Wow. Ya masuk guys. Wow, gile. Kayaknya nih rambut gua udah panjang banget ya guys ya. Oke, kita bangun dulu. Ini mega terakhir gua nge-vlog guys. Udah bertahun-tahun kita enggak nge-vlog. Sekarang gua udah di ruangan baru guys. Coba kita room tour kecil-kecilan dulu ya. Oke, jadi ini tempat baru gua, kamar baru gua guys. Seberantakan sih. Sini sekarang gua pakai ngerekam ya, bikin konten dan sebagainya. Iya. Ini ada kipas angin. Ini kipas angin sebenarnya kipas angin dinding sih. Jadi gua taruh di sini aja guys. Karena kalau gua pasang di dinding gua enggak tahu mau dipasang di mana sebenarnya. Yep, anyway. Ini laptop yang gua pakai record ngedit sekarang ya. Lenovo ThinkPad T430. Ada keyboard seperti biasa, keyboard lama ini banyak debunya guys ya. Ada speaker di sini dan barang-barang gua juga nih rentakan banget ini guys ya. Waduh. Anyway, ini monitor gua ini rusak sebenarnya nih. Enggak tahu apa yang rusak ini, kayaknya adaptornya yang rusak ini. Terus rencana mau gua perbaikin aja sih itu. Ini gua cari monitor baru kali ya. Ada koleksi sepatu di situ. Ini lemari ini isinya apaan nih? Kalian melihat isinya apaan? Ya seperti biasa pakaian. Emang isi apaan lagi kalau bukan pakaian? ya. Waduh ya, ini mic gua nih. Udah lama nggak gua pakai nih guys ya. Mic DM800. Oke ya. Nah guys, jadi karena kebetulan kita udah lama banget nggak nge-vlog ya. Dan sebagian juga kalian udah pada tahu, gua udah nggak tinggal di Palu. Sekarang gua udah di sekitaran Makassar, Maros. Nah gimana kalau kalian gua bawa jalan-jalan apa aja yang sering gua lakuin kalau lagi weekend di Makassar ya guys ya. Biasanya gua pergi ke ini sih, ke event-event di Jepangan atau event cosplay, event K-pop guys. Nah bedanya di Makassar sama di Palu tuh, waktu gua masih tinggal di Palu guys, ketemu event itu biasanya event itu diadakan itu paling ya 3 bulan sekali. Kalau sekarang ini di Makassar gila guys, biasa tuh seminggu sampai 4 kali event. Waduh. Yap, anyway kita langsung aja guys ya. Video ini masih jam 4 subuh sih, jadi kita langsung skip aja guys ya. Oke. Gila guys, perjuangan kesini itu gila banget. Gua lupa kalau Makassar ini macet total guys. Anyway, gua udah sampai di. Nah, jadi eventnya tuh ada di sana guys. Oke, kita masuk ya. Oh, pantesan aja macet guys. Ternyata di sana ada konser. Nah di sana ada konsernya ini guys, gila ini. Nah oke guys, dari sini kita dubbing aja ya, soalnya suara gua ini kagak kedengeran coy dalam sini, soalnya ribut banget. Oke, kita udah masuk dalam eventnya, suara ini agak kurang stabil soalnya gua nggak pakai gimbal ya, cuma pakai tangan guys. Oke, waduh, ini biasanya kagak rame kayak gini sih eventnya. Anyway, mana teman gua nih? Ah ini dia nih, ada Rahmat, ada Ayas, ada Usan, Ojan, terus ada Adit juga ini, sampai gue lupa ini ada Franz. Tadi kayaknya gue lupa ini Fisbab ini. Oke, ada juga Fikri di sini dan ya, ini gue mau ke ini dulu guys ya. Gue mau ke toilet bentar dulu kita. Oh, ada Hail juga di sana. Kita mau rapiin rambut dulu guys, rapiin rambut soalnya rambut gue ini waduh berantakan banget. Oke. Nah, urusan rambut udah kelar, kita keluar lagi guys. Waduh. Nah kita udah di luar lagi nih, kayaknya orang-orang ini pada nonton ini guys, Jason competitionnya, soalnya mungkin habis maghrib baru ininya guys cosplay competitionnya. Jadi kalian bisa lihat di sini masih banyak cosplayer yang berhamburan di sini ya. Waduh. Nah biasanya kalau udah lagi break kayak gini guys, belum acaranya belum dimulai, biasanya teman-teman pada flash mob di depan panggung atau di atas panggung guys. Waduh, kayaknya musiknya dimatiin itu. Pada turun semua coy. Nah oke guys, jadi acara casual competitionnya udah mau dimulai. Biasanya tuh yang dipanggil pertama itu jurinya ya guys ya. Ini ada cosplay Mihawk ya, waduh keren banget ini asli. Oke guys, sebentar lagi cosplay-nya udah mau dimulai. Gila ini rame banget guys. Rame coy.
atur posisi dulu guys. Waduh, udah mulai kayaknya itu ya. Anyway, karena tadi di belakang agak susah ngambil footage-nya, jadi gua maju dikit ya guys ya, di samping juri di sini. Di sini mantap nih ngambil gambarnya nih. Waduh, kayaknya ada Sugu Gek di samping gue ini guys. Anyway, ini karakter dari mana nih guys? Waduh, dia mau ngapain tuh? Oh, dari gamenya Troublemaker. Wah, ada Indomie coy. Waduh. Dance of Sacrifice, Act 3, Flickering Candlelight. Wih, mantap gila, keren banget perannya guys, nyala guys, waduh. Oh,
Buset, ditendang coy. Waduh, gagal. Ah, itu dia. Luar biasa. Teman kita yang satu ini emang paling sering bikin heboh ya guys ya, paling sering bikin heboh penonton kalau lagi tampil di panggung guys. Waduh, kali ini dia ngosplayin ini Vin Diesel Dominic Toretto ya, dari Fast and Furious. Waduh, itu foto apa tuh? Kayaknya foto Paul Walker itu. Wih, minum dulu coy, mantap. Waduh, wah, rupanya ada sedikit adegan berantemnya ini ya guys ya. Waduh ya, ciat. Waduh, gila, digebukin. Siapa yang digebukin itu guys? Waduh, wih, mantap guys, family number one. Wih, mantap. Tadi guys, penampilan dari cosplayer Makassar, gimana, keren gak? Oh iya dong, pasti dong. Oh iya, ada juga perform dance nih, tapi gua nggak tampilin full ya, soalnya lagunya copyright. Anyway ya, gua nyariin teman-teman, ternyata mereka pada di sini guys. Waduh, pada ngapain ini? Oh, main Uno ya guys ya. Waduh, ini serius, ngapain ini nunjuk ini? Waduh, oh ternyata ini guys, clay gua jatuh tadi. Nah, untung diambilin sama cewek-cewek di sana tuh. Thank you ya. Nah, terus ini lagi siap-siap nih buat sesi foto. Widih, banyak cibi-cibi guys. Sukses. Nih ada temen gue nih, Halik Kretek.
Nah, enaknya kalau kalian ngipen di Makassar nih guys. Kalau kalian para pengunjung atau cosplayer yang badannya pegel-pegel habis ngipen, nah kalian bisa langsung nih pergi ke Master Kevin. Wah, ahli kretek ini guys. Jadi ya, gimana ya kesannya event kali ini? Ya, sangat seru karena baru kali ini lagi ada dadakan event di Aula Bawah sini, Atrium Bawah. Kan sebelumnya kan di atas terus. Ya, biasanya kan di atas. Dan aku dapat susu. Iya. Ini MC kita ini. Iya, sangat MC. Nyari minum dulu, guys. Anyway, kayaknya di panggung ini udah flash dong gitu ya, belum ya? Kayaknya sekarang ini waktunya. Oh iya. Ntar kita lihat ya guys ya. Nah itu bagus. Kita beli satu air buat nah, ini semen. Satu air. Aku mendapatkan ciuman dari seorang anime. Kira Raiden lagi. Bisa-bisa. Nah ini teman kita yang satu ini udah kayaknya udah gak sabar banget ya, pengen nge-flash mob di panggung ya. Waduh, teman-teman di belakang kayaknya ini udah pada gak sabar juga guys. Wah. Nah biasanya kalau udah kayak gini nih, random acara udah habis, biasanya anak-anak udah pada ini guys, pada flash mob di atas panggung. Yeah, yeah, yeah. Jadi seperti itu ya guys ya, keseruannya. Oke guys, acara udah kelar. Kita mau ke mau ke mana ya? Hei. Oh, bukan ke sini guys, di sana. Nilai kartunya. Nah, udah kayak gini guys, ini artinya kita udah diusir ini guys. Pulang. Marilah pulang. Ternyata masih banyak cosplayer di sini. Waduh, ramai coy. Bijelis masih nyanyi gitu ya guys. Dari siang dia nyanyi guys. Ya anyway guys, thanks buat yang udah nonton. Gila sih gue ya, satu banget sekarang gue kalau mau nge-vlog guys ya. Udah bertahun-tahun gue gak nge-vlog. Asli kaku banget. Aku bukan karena ini, bukan karena enggak pede. Aku juga enggak tahu mau bilang apa sebenarnya guys. Ya gitulah intinya ya. Inilah dia vlog seadanya. Kalau kalian pengen gua nge-vlog lagi di event-event kayak gini, gua sering perginya tuh di, kalau bukan event Jepang itu di event K-pop juga ya. Ya karena emang cuma itu yang ada sekarang. Yang paling sering diadain sama pemuda-pemudi Makassar. Iya. Oke, okay, anyway ya, thanks banget buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.